Ada perpaduan nasional ini menetapkan penyertaan setakat ini sehingga petang ini atau sebelum mengangkat sumpah, tiga komponen terbesar: Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan GPS Sarawak. Maka dengan jumlah induk ini, kekuatan Pakatan Harapan sebagai blok terbesar dalam parlimen, diikuti di Barisan Nasional dengan jumlah 30 dan GPS 22. Saya dapat pengesahan daripada sahabat saya Datuk Abang Johari bahawa mereka bersama dalam kerajaan perpaduan. Jadi soal kestabilan tidak berbangkit. Soalnya apakah kerajaan perpaduan yang juga disertai oleh beberapa kata lain termasuk Warisan Muda dan Bebas atau PPM yang diwakili dijulau oleh saudara Larissa, ini tidak menolak kemungkinan penyertaan parti-parti yang lain. Jadi saya ingin tegaskan dalam acara pertemuan dengan rakyat yang pertama selaku Perdana Menteri, seluruh rakyat Malaysia mewakili semua kaum dan menjamin keharmonian semua rakyat negara ini, saya tetap bersedia menerima penyertaan semua yang lain untuk menjadikan negara ini satu. Saya tentunya menunggu kesediaan rakan-rakan termasuk dari Perikatan Nasional, walaupun kenyataan pengurusinya peringkat awal tidak begitu memberasakan, yaitu untuk mempertikai keabsahan kita dan jumlah kita. Beliau menyatakan harus ada kesediaan kerajaan perpaduan menguji kekuatan di parlimen. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kita dah tetapkan sidang parlimen pada 19 hari bulan. Dan usul pertama selain mengangkat sumpah ialah usul dari kerajaan undi percaya di parlimen.